Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul membuat geger dengan mengunggah sebuah foto diduga editan yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto Anies Baswedan menggunakan busana adat Papua diunggah di akun media sosial Twitter @ruhutsitompul. Selain menerima hujatan, Ruhut Sitompul juga resmi dilaporkan oleh Pemuda Papua. Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP / B / 2299 / SPKT / Polda Metro Jaya tertanggal 11 Mei 2022.